ini buat nyari kolam. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, kan ada usaha yang memang sia-sia kan. Masa? Di saat kita enggak berharap, ikannya makan umpan. Di saat berharap harus naik lagi buat ngambil benderanya. Gimana? Keren kan? Selanjutnya ada yang gak kalah keren dan biar kita dapetin si bendera Strong Woman itu juga, itu butuh perjuangan banget sih. Lihat arahnya, lihat arah kanan, arahnya kanan dikit. Nah, sip, udah mundur. Aku menunda-nunda kayak gitu nih. Ini gini. Nah, itu mau banyak aja. Terus ini? Enggak usah. Ayo dong, Kana Tali. Kana Tali, ayo dong. Strong people, strong woman, we can do this. Nah, we can do this lah ya. Sekarang kita akan menuju jurang. Menuju jurang? Sekarang saatnya mereka menyeberang ke tengah tebing untuk menggapai bendera Strong Woman dan menuju titik hammock. Duh, tinggi banget ya Strong People. Hati-hati ya girls. Aduh, menguras tenaga aku yang benar-benar abis ini kayaknya aku bakal turun 5 kilo. Aduh, masih harus naik lagi buat ngambil benderanya. Strong people. Gak bisa untuk strong people ya. Gak bisa ini kalian manja-manja. Jadi perempuan yang manja. Ya Allah. Kan kita udah turun, manjat lagi sampai tangan aku nih masih pada merah banget. Ah, tinggi banget. Strong people. Iya, strong people. Yeay! Akhirnya kita mendapatkan si benderanya, walaupun aku agak sedikit takut ya. Strong people, we can do it!
bendera Strong Woman berhasil dikibarkan. Emang mantep banget ya dua Strong Woman kali ini. Benar-benar berani, gak ada lawan. Setelah kita mengibarkan bendera Strong Woman, kita disuruh naik hammock. Halo Strong Woman, Strong People. Jadi ini kan Natalie duluan yang mau ke hammocknya. Nanti kita akan ada pertunjukan juga. Asik. Tapi udah gerakan. Udah dapet benderanya, bukannya udah kek ya. Asik, aja heran. Bismillah, bismillah. Tantangan belum selesai. Kini saatnya para Strong Woman akan ditantang untuk melakukan aksi yang lagi-lagi cukup ekstrim. Hammocking atau berayun di atas ketinggian. Wah, ngeri-ngeri asik ya guys. Kita terjun ke bawah gitu, kita melihat ke bawah. Kalau kalian yang takut ketinggian, kalian pasti bakal merem. Oke, yuk tarik. Dia mah udah profesional, udah tenang aja. Gimana ya? Kak Natalie aja begitu banget perjuangannya. Wah guys, Natalie sampai harus dibantu untuk naik ke hammock nih. Nah, saatnya giliran Elina nih Strong People. Let's go Elina, semangat! Seperti